ayam yang beda dari biasanya ya. Di sini saya punya 2 buah paha ayam. Ini tadi adalah paha ayam yang dibekukan. Saya belinya nggak seger maksudnya. Saya beli paha ayam beku, kemudian saya rendam dengan sedikit air garam, dan saya cuci bersih. Ini udah empuk ya, udah dicuci bersih semuanya. Saya beli 2 potong, seperti ini. Ini kita alupin sebentar. Saya alupin sekitar 2-3 menit di air mendidih ya. Kita biarkan 2-3 menit. Saya tunggu sebentar ya. Setelah 2-3 menit, ini saya akan angkat. Saya angkat ya. Ini saya akan masukkan ke dalam air dingin. Seperti ini. Saya rendam sebentar. Kemudian ini aku rebus 1,5 liter air ya, atau 1500 ml air. Ini saya tambahkan jahe 1 ruas yang digeprek atau dimemarkan. Terus 2 batang daun bawang atau daun berambang. Saya ikat simpul seperti ini, kita cemplungkan sini. Terus ini saya akan tambahkan sedikit minyak, sekitar 1/2 sendok teh minyak. Terus saya tambahkan 1 sendok teh garam, kira-kira pokoknya sekitar 1 sendok teh. 1 sendok teh aja ya. Terus saya pakai kaldu bubuk atau kaifen ya, 1 sendok teh juga. Tambahkan di sini kaifennya atau kaldu bubuk kayak. Tambahkan 1/2 sendok teh bubuk kunyit. Atau kalau nggak punya bubuk kunyit, boleh pakai kunyit 2 ruas yang dikeprek ya. Kemudian cemplungkan sekalian di situ. Ini karena sudah mendidih, sudah rata ya. Saya akan masukkan paha ayam yang sudah dialupin tadi. Saya masukkan di sini. Kita rebus selama kurang lebih 30 menit dengan api sedang. 25-30 menit itu sudah matang ya. Dengan api sedang saja kita rebus di sini ya. Kita tutup dengan api sedang saja. Sambil nunggu 30 menit ayamnya matang ya, ayamnya matang. Ini saya pakai 1 batang daun bawang atau daun berambang. Kita iris tipis-tipis seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya. Setelah diiris semua, ini kita taruh ke dalam wadah daun bawangnya. Ini aku pakai 5 iris jahe. Ini saja ya. Lima iris seperti ini. Ini kita iris tipis-tipis korek api seperti ini. Kemudian kita iris lagi. Setengah kita cincang halus ya. Seperti ini. Ini setengah kita cincang. Sehalus mungkin ya. Setelah halus, ini kita jadikan satu dengan daun bawangnya tadi. Kita taruh sini. Kemudian ini kita tambahkan daun bawang dan juga jahenya tadi, kita tambahkan 1 sendok teh garam.
seperti ini ya. Kemudian kita siram dengan 3 sendok makan minyak panas, minyak sayur panasin ya. Kita siram 3 sendok makan minyak panas. Seperti itu. Sudah jadi ya. Ini saya akan tambahkan 1 sendok teh minyak wijen. Biar rasanya tuh lebih enak. Ini jahenya nanti sudah matang. Tuh, saya tambahkan minyak wijen. Sudah jadi sausnya. Ini kita sisihkan dahulu ya, sambil nunggu ayamnya matang. Setelah sekitar 30 menit atau sudah matang ya. Ini kita bisa cek loh matang belumnya. Kita tusuk, kalau masih keluar darah berarti belum matang. Kalau udah nggak keluar darah itu berarti udah matang. Ini kita masukkan ke dalam air matang yang didinginkan. Ini air matang tapi dingin ya. Kita cemplungin sini dua-duanya. Ini untuk menghentikan proses pematangan dan juga warnanya itu lebih bagus ya. Kita rendam 5 menit. Kita biarkan di air dingin itu selama kita tiriskan ya. Saya mengiriskannya pakai tisu penyerap air atau apa. Bisa juga ditiriskan dengan tirisan biasa gitu ya. Ini saya pakai tisu penyerap air. Biar enggak terlalu basah, saya tiriskan seperti ini. Sudah kering, kita potong. Saya akan hilangin ininya. Ini itu apa ya? Kayak lemak gitu ya. Tuh, seperti ini. Kita sisihkan. Kemudian kita potong. Ini matangnya sesuai selera saja, seberapa dan dimakan berapa orang. Terus seperti ini ya. Ini juga saya lap kering. Kemudian saya potong. Lemaknya yang di sini. Taruh dalam piring juga ya. Seperti ini. Sudah selesai semuanya. Seperti ini sudah matang, ini siap untuk disajikan bersama sausnya ya. Seperti ini ya, setelah matang ini sudah siap untuk disajikan bersama saus ininya. Tuh, jahe yang disiram dengan minyak panas. Ini adalah makanan ala Chinese food ya, enak banget dan bikinnya juga gampang. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kita coba makan satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dagingnya. Kita coelin ke sausnya ini. Minyak sama jahe. Seperti ini. Kemudian kita gigit. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu makannya ya. Ini aku akan coba lagi. Satu. Ini adalah bahannya. Ini saya pegang pakai tangan saja. Terus kita coelin ke sininya. Tuh seperti ini. Ini cuma berasa garam ya, tapi kalau suka bisa ditambahkan penyedap di sininya, itu lebih enak. Tapi kalau nggak suka nggak usah, kasih minyak wijen juga sama tuh. Seperti ini kita gigit. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jatuh. Enak banget. Ini wajib untuk dicobain, rasanya beneran enak banget. Kalian coba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.